Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Di dalam kesempatan pada malam hari ini, saya akan mereview ulang tentang mengenai video Boklam PS Keramik. Karena rekan-rekan saya di luaran sana yang sudah mempelajari ternyata banyak yang gagal. Di video ini akan saya ulas lagi ya, ataupun diulik lagi biar kalian lebih paham, lebih jeli, lebih semangat lagi. Tetapi semua keberhasilan, semua kegagalan ada di dalam diri kalian masing-masing. Karena sesuatu pembelajaran berhasil atau tidaknya itu ada di diri kita. Karena udah saya sering bilang, semuanya harus butuh keyakinan, harus butuh kemantapan. Kalau kita tidak mantap ataupun tidak yakin, hasil pun akan sia-sia. Begitu juga mempelajari tenaga dalam, mulai dari olah teknik pernafasan, belajar meditasi, belajar fokus, itu semuanya penting. Karena semuanya tiga hal itu adalah dikaitkan dalam satu titik, mulai dari pernafasan, meditasi, fokus. Ya, kalau kita bisa fokus, maka kita bisa. Olah teknik pernafasan yang sudah saya bahas, yaitu tentang mengenai untuk membangkitkan tenaga dalam, maupun tenaga dalam hawa murni, ataupun tenaga dalam kodrat. Semuanya butuh keyakinan. Sebelum saya mempraktekkan VS keramik dan poklam ini, saya akan membuat panduan mengenai pernafasan terlebih dahulu sebelum saya mempraktekkan VS ini, apa, poklam VS keramik ya. Nanti akan saya praktekkan beserta tata caranya yang harus kalian tahu di sini. Sebelum kalian mulai, duduklah bersila seperti ini ya, dengan posisi badan tegak. Kalau sudah tegak, kita pejamkan mata ya. Tangan kita dua-duanya ini ditaruh di atas lutut kita. Badan kita tegak seperti ini pemirsa ya. Ini olah teknik pernafasan yang biasa ya. Ikutin langkah-langkah dari saya, pejamkan mata kalian. Jika sudah pejamkan mata kalian, hilangkan semua beban-beban pikiran yang ada di dalam kepala Anda. Jika semuanya sudah, belajar untuk rileks. Rileks ya. Rileks. Lalu kita mulai dengan menarik nafas melalui hidung. Tahan di perut, lalu buang lewat hidung secara pelan. Kita langsung mulai saja, tarik nafas lewat hidung dalam-dalam. Tahan di perut senyaman mungkin, serileks mungkin. Lalu buang lewat hidung secara pelan. Tarik lagi nafas melalui hidung dalam-dalam. Tahan di perut, tahan senyaman mungkin, serileks mungkin. Buang melalui hidung secara pelan. Ulangin satu kali lagi, tarik nafas melalui hidung, tahan di perut, lalu buang lewat hidung secara pelan. Jika semuanya sudah selesai, lalu kita tetap pejamkan mata seperti ini. Ini bertujuan untuk belajar meditasi. Mengosongkan pikiran kita, tetapi jangan dikosongkan semuanya. Tetap kita harus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam hati kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang dipercaya oleh kalian. Ikuti irama, resapi keluar dan masuknya nafas. Ini nafas seperti biasa. Dengarkan dan rasakan keluar dan masuknya nafas kalian. Nafas seperti nafas biasa. Badan kita rileks. Kalau semuanya sudah selesai, saya anggap aja sudah selesai. Boleh kita pejamkan mata, apa buka mata. Ketika kita sudah membuka mata seperti ini, cara itu tadi yang sudah saya bahas, yang sudah saya praktekkan ini tadi, ini bisa dilakukan satu hari minimal 15 menit atau enggak 30 menit. Untuk belajar meditasi, belajar fokus. Ya, jika semuanya sudah selesai seperti ini, kita langsung saja praktek ke Poklam VS Keramik. Kita langsung saja ke praktek. Oke pemirsa, di sini di hadapan saya ini sudah ada satu buah poklam sama satu buah keramik. Ya. Sebelum kalian memulainya, usahakan yang buat kalian ingin mempraktekkan, usahakan kalian memakai sarung tangan seperti ini demi melindungi tangan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Cara ini buat kalian yang gagal, ini adalah prosesnya. Keberhasilan ada di tangan kalian, kegagalan pun ada di tangan kalian. Karena ini prosesnya keyakinan pemirsa. Kalau kalian yakin, insya Allah pasti bisa. Ya, tetapi kalau kalian tidak yakin, jangan pernah mencobanya. Karena ini sangat beresiko. Karena ini kaca. Ya, ini kaca nih. Ya. Ingat, pegang poklam seperti ini pemirsa. Pegang poklam seperti ini. Ya, seperti ini pegang ujungnya. Lalu kalian bisa saksikan, ya, kita harus yakin pemirsa di sini ya. Di pembelajaran ini kita harus yakin, karena kalau kita tidak yakin, hasil pun akan gagal. Pertama-tama kalian konsentrasi. Ya, fokuskan kekuatan yang ada di dalam diri kalian. Kita salurkan ke tangan, lalu kita masukkan ke dalam poklam ini. Ya, bayangkan kekuatan yang ada di dalam diri kalian mengalir melalui tangan Anda, lalu masuk ke dalam poklam ini. Ya. Lalu sebelum kalian menghantamkan poklam ini ke keramik ini, tarik nafas melalui hidung, tahan di perut pemirsa. Begitu kalian, selama kalian menahan nafas di perut, lalu ini dihentakkan ke keramik. Ya, saya akan coba. Keras pemirsa, ini poklam keras ini, sampai poklamnya tuh sini sampai lecet ya. Ini poklam beling pemirsa, tuh ini beling ya. Ini poklam ukuran 5 watt pemirsa, ini ukuran 5 watt. Saya ulangi lagi,
Keras pemirsa. Tuh. Cuma ada goresan di sini, ini goresan dari keramik. Bokelamnya tidak lecet sedikit pun. Ya. Kok bisa begitu? Karena kita yakin. Kalau kita tidak yakin, maka hasil pun akan gagal. Saya ulangi lagi. Tarik nafas melalui hidung. Tahan di perut. Selama kalian menahan nafas di perut, bokelam ini boleh kita hentakkan ke keramik. Ya, bokelamnya keras, pemirsa. Itu saja mungkin pemirsa di kesempatan ini. Semoga bisa menambah wawasan untuk kalian semua. Ingat, keberhasilan ada di tangan kalian kalau kita yakin. Ya, karena semuanya butuh keyakinan. Itu saja mungkin pemirsa dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar, saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya yang Ngokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.